sahabat, sekarang saya sudah sampai di Pulau Kotok. Ini ngobrol sama Bang siapa? Gandos. Bang? Gandos. Bang Gandos. Iya, Bang. Ini saya begitu datang langsung lihat ada kandang jaring-jaring begini. Ini kandang apa sebenarnya? Kandang elang. Kandang elang. Elang bondol. Elang bondol. Kenapa mereka dikandangin nih, Bang? Dia ditaruh di kandang santuari, dia karena itu nggak bisa terbang. Nggak bisa dilepas liarkan lagi. Ada yang nggak bisa terbang juga, ada yang nggak bisa terbang, ada yang katarak, ada yang juga sayapnya dipatahin kalau untuk dipelihara orang itu. Iya. Kadang dia juga disiksa begitu. Jadi sayap yang nomor satu itu dicabut. Iya, jadi memang apa, biar dia kalau lepas mungkin terbangnya cuma sedikit gitu kan, buat lucu-lucuan gitu. Lucu-lucuan, buat lucu-lucuan buat sebagian teman, tapi ini adalah satu hal yang serius. Pertama buat elangnya sendiri, terus yang kedua itu tadi saya memang sengaja ngajak sahabat ke sini itu untuk ngasih tahu bahwa elang yang kita piara di rumah gitu bagus, terus ketika kita udah mulai nggak bisa miara lagi karena pindah ke luar kota atau apapun, maka biasanya akan masuk ke Tegal Alur tuh. Tegal Alur di BKSDA, tempat penitipan apa istilahnya ya, penyelamatan satwa sementara, lalu sekarang mencoba untuk dirilis ke alam. Sebelum dirilis ke alam, di sini ada prosesnya kan ya, ini proses ini salah satu proses pertama, nanti kandang-kandang berikutnya ada. Pengen ngasih tahu itu bahwa beginilah kira-kira elang-elang yang disita ataupun diserahkan secara sukarela, tahapannya seperti ini gitu. Ada yang bisa nanti dirilis ke alam dengan lebih mudah karena dia masih liar. Ada yang bisa terbang tapi nggak bisa cari makan, ada nggak di sini? Ada. Bisa terbang tapi nggak bisa cari makan. Bisa cari makan. Karena dia nggak terlatih dari kecilnya kan? Jadi dia dari sononya udah dikasih, terlalu dimanjain, suapin ayam. Di sini kita ngasih makan itu yang alami, yang dari laut kita ambil langsung kasih makan dia. Ini memang elangnya elang Jawa, elang bondol ya? Elang bondol. Elang bondol. Oh ya, elang bondol bukan elang Jawa, sama elang laut. Elang laut. Elang laut. Elang lautnya juga ada di sini. Tapi elang laut kebanyakan di kandang karantina. Di karantina ya. Memang masih proses karena enggak gampang. Jadi kalau misalnya orang punya elang, terus kayak udahlah saya mau lepas liarkan kembali ke alam, enggak bisa di kayak gitu langsung lepas aja. Betul kan? Ngerang. Prosesnya lama ya. Prosesnya lama. Prosesnya lama. Dan ini memang bisa kadang-kadang ada yang sampai setahun, 2 tahun, bahkan ada yang akhirnya berakhir selamanya di tempat sampai ini, santuari, sampai meninggal. Sampai matinya di sini gitu loh. Kan amat sayang kalau karena udah cacat dari yang penyiksaan yang dulu orang beli gitu. Ini kan penangkapan dari orang-orang yang perjual belikan satwa liar itu. Saya juga ditemenin sama Fikar, Mas Fikar. Jadi ya. Zulfikar ini dia translator untuk bahasa-bahasa Latin elang-elangan. Nah, sekarang mungkin sahabat pengen tahu. Jadi kalau elang, kan saya tadi bilang elang bondol sama elang laut. Kan orang sebutnya beda-beda. Ada yang bilang elang bondol, ada yang bilang elang dada putih, ada yang bilang emak. Nah, sebenarnya kalau elang bondol sendiri bahasa Latinnya apa sih? Elang bondol sendiri kan Haliastur indus. Haliastur indus. Mm-hmm. Itu memang asli original dari Pulau Jawa atau Asia Tenggara secara umum? Oh, dia penyebarannya sangat luas sih. Sangat bahkan luas. Sampai ke India dia ada, Asia Tenggara luas. Terus kalau yang elang dada putih itu? Elang laut perut putih itu atau Haliastur levogaster, dia juga luas sih penyebarannya. Penyebaran juga luas. Mm-hmm. Tapi palingnya di Asia ya? Paling nggak Asia Tenggara ya. Ah, elang bondol, kita bicara elang bondol. Khususnya kan tadi Abang Bandos. Bang Bandos ini kan ngasih makan ikan. Itu memang benar kan dikasih makan ikan? Memang dia aslinya makan ikan? Memang makan ikan. Jadi bukan dia makan ayam? Bukan. Tapi para pehobi kan suka ngasihnya kan potongan ayam kan gitu. Yeah. Jadi sebenarnya udah mulai memperkosa alam sebenarnya kan. Yang tadinya dia makannya ikan, dikasihnya ayam. Ya karena lapar akhirnya dimakan juga kan. Yeah. Tapi mungkin kan memang itu ketika dilepaskan kembali ke alam, dia jadi bingung. Ketika dikasih ikan, mau makan apa? Iya. Kok gak ada ayam? Oh iya, kalau pertama kali kan, mungkin pertama dari Tegal Alur ya, begitu nyampe ke sini, itu udah langsung mau makan ikan atau ada yang belum mau makan ikan? Dia sih harus ditaruh di ember gitu, dikasihkan begitu, tapi dia baru di sini 3 hari, baru dia mau makan satu. Setelah gitu. Lapar, akhirnya dia mencoba, mau gak mau dia makan ikan ya. Gitu. Jadi kita gak mau tetap, oh kasihan gak makan, terus kita kasih ayam. Ya gak kelar-kelar nanti. Gak kelar-kelar, terus-terus gitu. Jadi betul, kita biarin aja lu lapar, ntar lu makan sendiri gitu. Iya. Nah kalau elang yang besar tadi, elang perut putih, itu makannya apa tuh? Dia makanan utamanya tetap ikan, tapi dia lebih oportunis kan, kayak ular laut dimakan ya, Bang pernah lihat pasti ya, tikus, terus biawak juga dimakan ya, kalau nggak dapat. Nah, karena dia lebih besar kan? Iya, karena dia besar banget. Di sini ada 3 elang sih, elang laut, elang bondol, sama elang kepala abu. Elang kepala abu, kayak apa itu ya? Nah,
Nanti kita lihat ya. Lah, elang kepala abu juga dari bahasa Latinnya aja dia pemakan ikan jelas. Pemakan ya. Ikan ya? Ichthyophaga dia. Ichthyophaga. Oh, iya iya iya. Oke, kita ke kandang berikutnya lagi ya. Nah, kalau ini tadi ini dapat dari sitaan ya? Iya. Baru dia dari Jakarta sekitar 1 mingguan. 1 minggu. Tapi udah mau makan ke bawah nggak? Iya, butuh proses sih. Kadang kalau dia nggak mau makan, kita kasih di ember sini piring gitu. Iya. Kita biar kebiasaan dia itu makan di situ. Masih agak-agak inget-inget makanan yang di darat mungkin. Iya. Kasih makan yang lain gitu. Agak susah juga makannya dia. Tapi 2 hari sekali kita cek. Kayak body score-nya, dia kan punya body score sini. Iya. Kalau body score-nya dia bertambah tebel atau bertambah tipis gitu. Semuanya kita cek, penimbangan juga termasuk. Oh, ditimbang juga. Ditimbang, dia kan dipasang chip juga. Tapi yang ini belum. Oh. Soalnya baru. Kalau yang lain semuanya ada chip. Dipasang chip. Jadi kalau itu memang udah dilepas liarkan lagi, ada yang nangkep, ntar ketangkep lagi di ketahuan ya, kita itu chip pakai GPS. Biar kita tahu siapa yang ngambil dari pulau ini, pulau ini. Ini kalau yang ini yang udah hampir siap dilepaskan. Nah, ini kandidat yang mau rilis. Merilis. Ini namanya Burok. Burok. Memang bagusnya elang udah mulai harus takut sama orang ya, supaya jadi kalau didatengin dia terbang ya. Kalau yang masih jinak banget kan didatengin orang masih cuek ya. Ya masih cuek, ntar dia bisa ditangkap. Iya. Takutnya ditangkap lagi. Dia ini makan udah mau turun kan? Udah mau turun. Udah dia ya 89% udah bagus lah dia itu. Cuman tinggal nyesuaikan angin kenceng aja, enggaknya badai di laut. Kita juga ngandung apa? Naruh di kandang praris itu bukan juga tiba-tiba kita taruh aja, enggak, lihat ya, cuaca dulu. Lihat seperti apa gitu ya. Cuaca malam-malam ya, subuh kita taruh itu, subuh-subuh. Ini kalau nangkepnya lagi gimana nih? Memang pakai sari jaringan atau pakai apa? Enggak, ke malam. Malam. Kita selalu tangkap elang itu malam. Jadi kita turunin pakai gala, dia turun, kita pegang aja pakai tangan. Dia nyakar atau matok gak? Ya, kalau untuk nyakar-nyakar sih mah, sih biasa udah. Kalau untuk kita-kita itu udah. Oh, ini elang kepala abu. Oh iya, saya juga baru lihat ini. Sebenarnya sih, gak boleh ya. Kita iya, siang-siang dia tahu manusia itu gak boleh. Apa alasannya kita tutup begini? Oh iya. Biar dia gak ngelihat manusia, kalau suatu saat dia dilepas liarkan lagi, biar dia gak nyerang manusia. Oh iya. Biar iya. Dia itu tanya. Itu makhluk itu apa makhluk tuh? Apa? Pergi. Dia menjauh. Pergi. Iya. Kita ngasih makan aja. Elang itu malam, bersihkan kandangnya malam. Siang-siang kita jarang lewat sini, kita tutup. Ini kandang yang? Ini kandang sosialisasi. Kandang sosialisasi. Iya, kandang sosialisasi 2. Ya. Tahap akhir? Bukan. Belum. Ya udah mau tahap akhir. Tahap akhir itu kita udah di kandang prarilis yang di laut ntar. Oh iya. Sini. Ini masih proses yang kita cari kandidatnya. Kita cari satu-satu ini kan. Iya. Di uji coba di kandang laut. Dia bisa nggak nangkap ikan sendiri di laut? Kalau bisa, kita taruh sini lagi, berarti kita tandai. Oh. Berarti udah, ini udah. Calon. Udah calon di kandidat mau rilis gitu. Iya. Dia ini kalau ketemu sama elang itu di alam, berantem atau kabur? Dia pergi. Sama elang laut. Kebanyakan elang bondol ketemu sama elang laut dia kabur atau apa? Kadang dia terbang sendiri-sendiri sih, kalau ketemu dia terbang mencari sendiri ya? Dan mencari. Artinya elang laut itu enggak memangsa elang bondol kan? Enggak ya. Sama gagak aja dia enggak, cuman berantem doang. Ya asal ngusir aja kan. Ngusir doang. Ini udah kandidat yang mau. Ini kandidat yang akan dilepas. Ya. Jangan terlalu dekat. Ya terlalu dekat, kasih space. Tapi butuh memang butuh proses paling lama. Ini yang paling lama, dari 2007. Dia memang umurnya panjang kan elang ya. Iya. Tahun dia di sini butuh proses, dia belum bisa dilepas liarkan sih.
belum bisa berburu. Sendiri, ya. Ini sahabat kalau lihat dia elang laut namanya Tika masuk ke sini tanggal 22 Mei 2007. Sudah berapa tahun tuh udah dari 2007 sampai ketemu sampai tahun ini kan udah 12 tahun. 12 tahun masih belum bisa dilepas liarkan karena memang belum bisa mandiri. Entah apa yang terjadi di masa lalunya, sampai saat ini dia masih belum bisa nangkap ikan sendiri gitu. Prosesnya lama sekali untuk bisa apa? Melepas liarkan elang hasil tangkapan karena biasanya para pehobi atau pedagang itu nangkap di usia masih kecil. Yang kecil itu proses belajarnya luar biasa dari elang dewasa mengajarkan itu cara berburu, cara apa. Jadi kalau misalnya kita datang udah gede terus ngajarin berburu udah gede udah susah. Iya. Karena kan mestinya dilatih berburu itu dari kecil gitu. Dari dia bayi itu udah diajarin berburu. Jadi dia terbiasa. Kalau udah begini belasan tahun dia masih di sini. Itu iya. Proses. Ini taruh di kandang pralis, dicoba, masih belum bisa. Belum bisa ya, sudah dicoba berkali-kali ya. Proses dulu. Masih beruntung kita punya tempat-tempat seperti ini. Kebayang nggak sih kalau kita nggak punya tempat seperti ini, terus elangnya dilepasin aja ke pulau, dan dia nggak survive. Gitu. Akhirnya ujung-ujungnya mati. Nangkep di laut, nyemplung. Iya. Habis. Itu sahabat, kalau lihat itu apa tempat buat ngelepasin terakhir gitu. Jadi setelah elangnya tahap terakhir, setelah apa semua akhirnya ditaruh di situ tuh, diamatin dari ini apa? Kayak saung atau binokuler. Nah, ngumpet di situ dan elangnya enggak boleh ngelihat kalau ada orang yang ngawasin dan ngasih makannya pun juga harus sembunyi-sembunyi. Jadi memang elang itu harus merasa tidak diempanin, enggak lagi dikasih makan gitu. Jadi dia harus merasa benar-benar berburu. Kalau udah bisa berburu, nangkep, maka nanti udah siap dirilis, tinggal tunggu dokumen-dokumen paper-papernya biasanya pelepasannya kan gitu. Nah kalau lepasnya nanti pakai tali nih, kalau bisa dilihat ini talinya, nanti talinya ditarik, dilepas, kelepas semuanya, habis itu baru nanti langit terbang. Ada sebagian yang terbang balik lagi ke pulau ini, ada yang mungkin langsung lurus, dan banyak kan tuh ada ke pulau-pulau sana. Sekarang bisa kita lihat tuh ada satu elang tuh yang mungkin lagi proses tahap akhir. Kalau dia udah bisa nangkepin ikan yang ada di situ, memang di situ ada ikannya juga hidup. Kalau bisa nangkep, maka dia sudah siap untuk dilepaskan kembali. Proses di sini bisa sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Dan itu juga tentu kan ada yang ngawasin, ada tenaga kerja, ada sumber daya manusia yang ngawasin sampai 1 bulan untuk ngeliatin elang bisa berburu, bisa makan sendiri gitu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini memang membutuhkan tenaga dan apa usaha besar sekali dari banyak orang untuk bisa melepaskan kembali elang hasil piaraan kita di rumah untuk bisa kembali ke alam. Tidak semudah seperti udah lepasin aja ke pulau gitu. Wah, bisa mati elangnya karena nggak bisa berburu. Meter lebih sedikit. Oke, sahabat. Jadi tadi udah ngobrol-ngobrol sama yang jaga pulau, yang tempat pelestarian elang bondol dan elang laut. Jadi ada yang beruntung bisa lepas liar kembali, ada juga yang memang mereka harus bernasib malang karena harus menghabiskan waktunya di kandang sampai mati. Itu karena memang kadang-kadang ada yang cacat, kena tembak, atau memang sengaja dipatahkan sayapnya dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.